Aku akan membuat video yang sangat unik, gokil, seru banget, yang pastinya itu menghibur teman-teman semua. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share di channel Aji Pratama. Karena kita bentar lagi menuju 100.000 subscriber, kita kurang 2.500 lagi guys. Jadi buruan subscribe Aji Pratama, subscribe guys, kita menuju 100.000 subscriber. Oke guys, jadi video kali ini aku akan membuat video salto guys ya. Ini aku sekitar udah berapa lama gak salto, pinggangnya udah gak kuat guys, karena udah punya anak dua guys ya. Oke, okay. Gak berkurang ilmunya. Ini sama salah satu subscriber aku disuruh salto gitu guys. Apakah bisa? Apakah masih bisa gitu guys? Yang pastinya kita coba apakah masih bisa gitu. Ini pakai tangan guys ya. Ini saltonya pakai tangan. Kita coba guys. Oke. Okay. Ini pakai tangan guys ya. Ini agak kalem, agak santai nih guys. Saltonya agak santai, agak kalem. Itu agak kalem guys ya. Tapi kalau cepat kayak gini guys. Kalau cepat tuh kayak gini. Ini cepat. Nah, itu cepat guys ya. Tapi kalau enggak pakai tangan ya kan. Kalau enggak pakai tangan itu sebenarnya itu sangat bahaya kalau kita itu enggak yakin guys ya, karena tangan kita kan tidak menumpukan guys. Jadi kita harus benar-benar lompatannya tinggi. Kita harus bisa lompat tinggi guys ya. Oke, kita coba lagi guys ya. Lompatannya tinggi guys. Seperti ini contoh guys. Nah seperti itu guys. Jadi lompatannya kan kita harus tinggi. Kenapa lompatan saya nggak tinggi? Karena anak saya udah dua guys. Kenapa anak saya udah dua? Vitaminnya tuh udah dibagi dua guys. Jadi teman-teman pasti paham lah. Jadi kita harus bisa mengerti gitu guys. Jadi aku nih akan coba yang namanya tuh apa namanya tuh? Gini. Yang gini-gini tuh. Balik guys ya. Stop. Apa? Gini terus balik lagi tuh apa namanya? Lali aku. Intinya itu. Guys ya. Kita coba guys. Jadi pertama kita harus gini guys ya. Harus tidur. Gini, ya kan? Kita tidur. Tidur. Udah sampai pagi tidur. Gini. Ya guys. Jadi saat kita seperti ini kan. Jadi kita seperti ini, ya kan? Langsung kita ke belakang. Ah, seperti itu. Itu namanya apa sih namanya? Statin. Statin guys, namanya statin. Kita udah ke belakang, lalu balik lagi. Nah itu namanya statin. Jadi kalau terus-terusan namanya stantin, tin, 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 tin. Kita coba guys ya. Kita coba. Itu yang kayak di reok gitu guys. Jadi kalau orang salto ini butuh napas yang kuat guys ya. Ini kalau anaknya udah dua ini kayak gini guys. Napasnya ngos-ngosan, bener. Jadi aku mau coba lompat harimau guys ya. Lompat harimau. Mau coba nih guys. Lompat harimau tuh banyak macam guys ya. Oke. Okay. Lompati motor enggak? Enggak lah. Terus guys. Bentar ya. Nah, itu namanya lompat harimau anakan. Itu namanya anakan guys. Tapi kalau dewasa kayak gini. Tunggu guys, aku cari rata dulu. Coba dewasa kayak gini. Itu babon. Nah, seperti itu guys. Itu namanya dewasa. Jadi kalau nggak sih mumut guys. Ngeluh. Karena semua itu memang butuh tenaga yang benar-benar speednya tuh tinggi guys ya. Apalagi ini aku ngevlog sama nyocot gitu guys. Itu sangat ngeri kali guys. Oke, kita coba ya guys ya. Oh, aku mau salto di mana nih? Di sini guys. Masih nih bisa ikutin ya guys. Mau coba salto dari atas ini guys ya. Turun aja kuat. Kalau seperti itu, seperti ini tuh guys, itu sangat bahaya kali guys ya.
kita harus benar-benar yakin lah, benar-benar yakin. Nah, itu ya, itu lompatannya kurang tinggi, jadi dia tuh agak sedikit jegluk nih guys. Tahu lagi guys ya. Itu agak sedikit jegluk. Tarik nafas, keluarkan dari hidung. Tarik nafas, tahan, tahan. Mati. Turunan terus. Oke guys, kita akan buat apa lagi guys? Salto depan nggak bisa guys? Salto samping nggak usah pakai tangan. Salto samping nggak usah pakai tangan. Ini guys, salto samping nggak pakai tangan. Kacau kacau. Anak salto udah. Salto samping anjulak guys. Itu namanya salto samping julak. Gak, itu cuma bercanda guys. Ini yang serius, yang serius. Ini serius ini. Serius nih guys ya. Kayak gitu guys, itu salto samping gak pakai tangan. Oke. Terus. Salto 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 depan. Salto salto. Salto depan. Salto depan. Enggak bisa. Enggak bisa. Coba kamu salto depan. Biasa. Hah? Coba kamu. Oke, guys. Nah, dia. Salto depan biasa nih, guys. Coba cepat. Dulu aku pendekar. Oke, langsung aja. Apakah dia bisa, guys? Ah, kesuwen langsung. Jiro lupat. Oke, ketek ogleng lagi nari. Ngeluh-ngeluh ndak sih gua. Kalau udah umur 25 tahun fisik udah kurang, cuy. Nah, itu tadi. Kirih gantian lah. Langsung aku kameramen lah gua. Aku bukan iya. Bukan YouTuber. Jadi itu tadi, guys. Itu namanya satu-satu. Ini aku enggak memberikan tutorial, ya, cuman hanya olahraga, mencari keringat daripada kita mencari musuh, ya kan? Betul. Lebih baik kita mencari keringat, mencari duit. Kayak gini cara orang cari duit, guys. Jangan harus kalian kira mencolot, gampang. Mencolot. Harus ke sana ke sini. Oke, guys. Aku akan coba salto samping bisa. Yang gini tuh, guys. Nah, seperti ini. Oke. Tunggu. Enggak berani, guys. Kalau kayak gitu enggak berani aku itu. Sebenarnya berani, cuman aku ini gini guys, napas kita memang harus benar-benar maksimal gitu guys. Tapi kalau seperti ini, sebenarnya bisa aja kalau nggak sambil ngomong gini. Iya, cuman kan kalau nggak ngomong nggak enak gitu, nggak menyapa gitu. Oke guys, ini aku berdiri tanpa di bawah, tanpa di apa guys, tanpa di edit gitu, langsung berdiri. Jalan pakai tangan. Enggak sanggup, guys. Benar. Enggak sanggup lagi, udah anaknya udah 2 jadi kayak ginilah. Makanya saya merekomendasikan saya untuk menjadi ahlinya kubur. Maksudnya itu menjadi yang tidak seperti itu lah, guys. Untuk sholat barongan itu udah enggak kuat, guys. Udah gimana ya? Spirit. Yes. Yes, I know the spirit and the low bed gitu guys. Artinya nyawanya sudah mau habis. Jadi tadi guys, bisanya itu kalau saya itu hanya yang sekedar ringan-ringan aja. Dibilang bisa, tidak pinter. Dibilang pinter, ya bisa gitu guys. Sekedarnya. Sekedar. Jadi pastikan teman-teman ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share di channel ini pertama. Bantu channel ini menjadi channel terbaik di Kabupaten Siak guys, karena channel ini adalah channel terbaik di Kabupaten Siak guys. Itu menurut saya guys, yang pastinya saya membaikkan atau membenarkan itu untuk angkerang jangkrik, untuk konten saya sendiri guys. Gimana pun kita harus membagusi atau membenarkan konten kita sendiri.
Yang penting isi konten kita tuh positif, guys. Kita nggak boleh menjelekkan konten orang lain, tapi kita harus bisa jangkrik angkrang ya, jangkrik apa angkrang? Angkrang jangkrik. Kita harus bisa membuat konten kita atau channel kita ini menjadi yang terbaik. Oke? Okay? Pastinya para YouTuber pemula jangan frustasi melihat para subscriber YouTuber yang udah tinggi, jangan ngedown, guys. Karena semua itu butuh proses dari nol. Jadi kita harus bisa menerima dan kita bisa menerima kenyataan bahwa channel kita menjadi channel terbaik, itu aja, guys. Itu bagi diri kita sendiri, kita harus yakin, itu aja, guys. Jangan kita ini enggak yakin tuh channel kita ini enggak baik, enggak gini-gini, oke, okay, guys. Oke, seperti itu ya. Aku ini sebenarnya dikerjain, guys, sama ini untuk orang ini satu. Iya. Ayo buat konten gini-gini, padahal aku tadi mau mandi, guys. Iya, mau mandi, cuman dia ngajak buat konten. Ayo gini-gini. Kita paksa terus, guys. Enggak apa-apa lah, guys, ya. Yang juga untuk menghibur daripada enggak upload nanti malah komentar semua, teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe channel Jumat di Indonesia, subscribe channel Aji Pratama, subscribe, like, komen, dan share semuanya, guys. Oke. Supaya semakin semangat, guys. Oke, kita sebentar lagi menuju 100.000 subscriber. Oke, aku di sini mau pulang, guys, ya. Langsung saja ikuti rumah saya enggak? Enggak usah, guys, ya. Saya mau mandi. Enggak boleh ikut-ikut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.